Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Putri Cempo Campa. Putri Cempo merupakan putri yang berasal dari negeri Champa, Vietnam, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai istri dari Sunan Giri. Karena kagum serta terpesona akan watak dan keluhuran budi pekerti Sunan Giri, maka Putri Cempo menikah dengan Sunan Giri. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat memiliki cerita yang berbeda, yaitu Putri Cempo hanya menaruh hati kepada Sunan Giri, namun Sunan Giri sendiri tidak menanggapi beliau. Putri Cempo merupakan seorang saudagar yang berasal dari Champa atau Vietnam. Putri Cempo mengikuti jejak perjuangan Sunan Giri dalam memperjuangkan Islam di Pulau Jawa, khususnya Gresik. Putri Champa yang disebut Putri Cempo oleh masyarakat Gresik. Dalam sebuah jurnal disebutkan bahwa Putri Cempo memiliki nama lain yaitu Dewi Retno Suwari. Namun tidak dapat dipastikan secara pasti karena tidak terdapat catatan sejarah yang tertulis mengenai Putri Cempo secara rinci. Bahkan tidak ada jurnal maupun website yang menceritakan kisah Putri Cempo secara jelas dan lengkap. Informasi yang disajikan hanya sebatas info umum saja. Dan terdapat dua tokoh atau lebih yang memiliki nama yang sama di dua tempat berbeda, di mana tidak diketahui apakah Putri Cempo yang sama dengan di Gresik ataukah berbeda. Putri Cempo dimakamkan secara Islam di perbukitan yang ditumbuhi pohon-pohon rindang. Makam Putri Cempo terletak di Gunung Sari, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Gresik, sekitar kurang lebih 2 km ke arah timur dari kompleks makam Sunan Giri. Sampai saat ini makam Putri Cempo masih dirawat oleh pemerintah daerah karena termasuk dalam situs sejarah Mojokerto. Dalam babat tanah Jawa, Putri Cempo adalah istri dari Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya bermimpi memiliki istri dari negeri Champa. Selain di Gresik, situs Putri Cempo sendiri juga terdapat di Mojokerto, tepatnya di Trowulan, di mana di sana terdapat banyak situs-situs Majapahit. Putri berada di Dusun Unggah-Unggahan, lokasinya sekitar 100 meter di utara timur kolam Segaran. Makam Putri Cempo adalah nama yang diberikan pada cerita rakyat terhadap objek yang bernilai kepurbakalaan pada nisan yang bertuliskan tahun 1730 Saka 1440 Masehi. Cempo merupakan bibi dari Sunan Ampel dan ibu dari Raden Fatah Sultan Demak Pertama. Makamnya yang terdapat di Mojokerto terletak di Dusun Unggahan, Desa Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Pada pelataran makam terdapat dua makam yang berada paling atas, yaitu makam Putri Cempo dan Prabu Brawijaya V alias Damarwulan. Putri Cempo adalah pemeluk agama Islam yang diyakini mampu mengajak Prabu Brawijaya V untuk memeluk agama Islam setelah menikahinya. Maka dari situlah cikal bakal Islam masuk ke Majapahit, dan diperkirakan sekitar tahun 1476 sampai tahun 1478 Masehi para imigran mulim itu diperkirakan masuk ke Majapahit. Demak. Masyarakat Demak mempercayai jika makam Putri Cempo terletak di Dukuh Cempan, Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Demak muncul pada pertengahan akhir abad ke-15 Masehi, yang berdiri kira-kira pada tahun 1478. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi, Brawijaya V. Pantai Moro Demak diyakini merupakan tempat berlabuhnya kapal yang mengangkut rombongan Putri Cempo.
Bukti empirik sendiri adalah soal nama Dukuh Cempan yang diyakini berasal dari kata campa atau cempo. Hal tersebut berdasarkan kebiasaan penamaan sebuah tempat atau wilayah yang berdasarkan pada suatu kejadian atau peristiwa yang terkait dengan perjalanan atau akhir hayat seorang tokoh terkenal di masa itu. Raja Campa ketika itu berkeinginan untuk menjadi sahabat dari Raden Patah, sehingga mengirim putrinya yaitu Putri Campa yang oleh para sejarawan dikenal dengan nama Darawati atau Dwarawati. Raden Patah merupakan putra Prabu Brawijaya, raja terakhir. Dikisahkan lamaran Putri Cempo ditolak oleh Raden Patah, karena merasa malu Putri Cempo mengurungkan niatnya untuk pulang ke negeri Campa dan menetap di wilayah yang diberi nama Dukuh Cempan. Pendapat ini terpatahkan dengan terdapatnya beberapa literatur sejarah bangsa Indonesia. Disebutkan bahwa keberadaan Putri Cempo di Tanah Jawa adalah sebagai hadiah untuk Raja Majapahit oleh bangsa Tionghoa yang bertujuan agar masyarakat Tionghoa di Jawa dapat perlindungan dari Kerajaan Majapahit. Menurut ahli sejarah lain terdapat adanya campur tangan ulama Islam dalam pernikahan Raja Brawijaya V dan Putri Cempo, di mana Raja Brawijaya V sudah memeluk agama Islam. Pada babat Dipanegara, Putri Cempo merupakan permaisuri cantik kesayangan Raja Brawijaya V yang membuat cemburu permaisuri lain. Putri Cempo dititipkan oleh Raja Brawijaya V ke Aryo Damar, seorang bupati Palembang, pada saat mengandung usia 7 bulan. Di Palembang itulah Raden Patah dilahirkan. Rembang, Putri Cempo menyebarkan agama Islam di Desa Bonang, hingga pada akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di dekat Pasujudan Kanjeng Sunan Bonang di Desa Bonang Lasem. Seorang yang dipandang istimewa oleh para peziarah. Cungkup yang ada di dalamnya terdapat makam yang diyakini oleh warga setempat sebagai makam Putri Cempo Campa. Dan cungkup pada makam tersebut memiliki segi arsitektur yang cukup indah. Putri Cempo yang diyakini memiliki nama Putri Indrawati yang juga seorang perempuan yang berasal dari negeri Campa Kamboja yang menjadi murid Sunan Ampel di Surabaya. Oleh Sunan Ampel diperintahkan untuk berguru kepada Sunan Bonang karena mengingat usia Sunan Ampel semakin bertambah tua. Putri Cempo suatu hari mengungkapkan perasaannya pada Sunan Bonang, tetapi tidak ditolak maupun tidak pula diterima, akan tetapi diperintahkan untuk menunggu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Putri Cempo menunggu Sunan Bonang di sebuah bangunan kecil yang berada di kompleks tersebut. Saat menunggu jawaban itulah Putri Cempo mengalami sakit dan meninggal, maka beliau dimakamkan di tempat beliau menunggu Sunan Bonang. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada yang salah, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini untuk mengoreksi bila ada kesalahan dalam video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.